Baik, Ustadz Mukidi dan Gemma juga Anda pemirsa, kita akan memantau suasana Idul Fitri di berbagai daerah. Kali ini kita akan merapat ke Masjid Agung Sumber yang ada di Kabupaten Cirebon, tepatnya yang mulai bersiap melaksanakan sholat Idul Fitri. Di sana ada rekan Adan dan juga ada Sehal Hadar yang ada di Karawang. Oke, kita akan ke Ardana terlebih dahulu. Selamat pagi, Ardan. Sepertinya sudah mulai melaksanakan sholat Idul Fitri di sana ya. Bagaimana tadi persiapannya dan bagaimana untuk jalannya ibadah pada hari ini? Iya, Gema dan juga Alka, mengawali hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah masyarakat Kabupaten Cirebon ini melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Sumber yang berada di kawasan kompleks pemerintahan Kabupaten Cirebon. Memang saat ini prosesi sholat Idul Fitri sudah dimulai, yang dimana tadi dimulai sejak pukul 6.30 pagi. Masyarakat ini terus berdatangan, kami perhatikan selepas sholat subuh, baik yang menggunakan roda dua, berjalan kaki, ataupun juga yang menggunakan mobil pribadi. Jadi ini terus memadati lahan parkir yang berada di masjid ini. Dan memang kondisinya terus padat. Di sini masyarakat karena kondisi masjid ini tidak bisa menampung, sehingga beberapa masyarakat harus bisa sholat di pelataran masjid ataupun juga yang berada di halaman Masjid Agung Sumber ini. Dan memang salah satu daya tarik dari Masjid Agung Sumber ini adalah adanya menara setinggi 56 meter dan juga beberapa tempat peristirahatan ataupun juga tempat duduk begitu yang memiliki payung mirip dengan payung di Masjid Nabawi Madinah, sehingga hal-hal inilah yang akhirnya menjadikan daya tarik bagi masyarakat untuk bisa hadir sholat bersama di sini. Tadi hadir beberapa pejabat mulai dari Bupati Cirebon, Haji Imron, kemudian juga Wakil Bupati Wahyu Ciptaningsih, dan Dim Kabupaten Cirebon dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Kemudian informasinya kami dapatkan bahwa memang mayoritas masyarakat yang sholat di sini tidak hanya masyarakat lokal, namun juga beberapa adalah pendatang yang merupakan pemudik karena telah tiba di Kabupaten Cirebon ini sekitar 1-2 hari yang lalu, dan juga ataupun ada beberapa yang baru tiba pada dini hari tadi. Namun pada saat ini mereka sudah sama-sama berdatangan dan melaksanakan sholat Idul Fitri bersama di Masjid Agung Sumber Kabupaten Cirebon. Demikian Gema dan juga Alka, kembali kepada Anda di studio. Iya, tadi laporan langsung dari Ardan yang ada di Kabupaten Cirebon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.